Ya teman-teman, dah di dari motovlog balik lagi sama gue Indra Finlio. Akhirnya kelar juga nih ya proyek ya. Kalenderus ini kelar juga ya. Ternyata kalau kita lihat lebih progres ya dibandingin di rumah di baru. Ya kita opening dulu bentar ya teman-teman. Lampu merah kita. Akhirnya proyek di kalender sini kelar juga ya untuk yang ruasnya gini ya. Nah, setelah berapa lama ini maksudnya? Gue kira lebih lama ternyata. Ini tuh bagi 1, 2, 3 ya pecah gitu kan. Terakhir tuh kemarin yang sebelah kiri itu baru kita masih ya agak basah dikit ya warnanya. Memang sih secara panjang lebih panjang di rumput diperbaikan ya, tapi untuk dapat kemacetan parah di sini. Tapi progres ternyata lebih cepat di kali terus ya. Ini ada itu ya. Untuk progres pekerjaan ini udah kelar. Jadi yang ruas yang ini, ya cuma berapa meter ini ya, yang bikin macetnya sampai ujung Mayora. Dari sini sampai Mayora teman-teman, kalau macet ya, ada video-video gua tuh, kalau teman-teman ngikutin, separah itu ya. Ya, gua blok. Salah jalan dia. Iya lo dihantam lo ke kiri lo. Muat lagi. Dari sini. Kocak. Lah, ribut ya, ribut. Potong kiri tadi ke bawah sama truk tadi kasihan. Lah, ini di sini macetnya. Jadi ruas tadi udah kelar, sekarang kayak pengerjaan di sini nih. Progres itu lebih cepat ya. Kalau di Jurumudi itu panjang dia, itu proyeknya mahal loh, aneh loh, masa segitu proyek begitu aja bisa ratusan miliar loh, heran loh, gila ya. Nanti kita fotoin deh penyelenggara siapa, terus kontraktornya siapa, tapi kita bahas ya. Mungkin gak sih proyek begitu harganya segitu ya. Di baru ya, biasa kita lewat itu tadi gue lihat itu 179 miliar harga proyek ya, gila ya. Tapi disebut sih kontraktor segala macam, jadi kalau nanti ke audit ya, ya itulah. Jadi kalaupun ada markup ya mungkin mereka udah perhitungan ya. Ini kayak masih proses pengerjaan proses baru nih. Sesuai ya gua report tadi udah kelar, di sini nyambung. Ya ini dapat begini kalau dikali terus nih. Dan mogot ya perbaikan jalan. Kalau jalan ini kan karena dia jalan jalan kecil ya kan. Banyak jalan kotor, nggak ada jalan kotor juga ada sih, cuman situ doang. Ini kan dari mana-mana tuh, dari lampu merah. Aduh, keluar tadi dia kesini deh. Ternyata
ya progresnya oke, cuman secara pengerjaan yang ditimbulkan ya begini deh. Nah, tuh lah dikerjain tuh ya. Nah, kalau ini mungkin bisa ratus miliar juga, mungkin lebih nih. Kita bandingin ntar, dia ada tulisan nggak? Proyeknya proyek siapa gitu ya. Ngapain sih truk? Goblok. Batur selembur. Yes, lengkap banget. Nah, ini ya. Tuh, pengerjaannya teman-teman. Depan masjid. Tuh, merah pula. Tapi untuk di sini pengerjaannya orang-orangnya tuh pakai seragam ya. Kalau di Jerman baru nggak pakai seragam. Dan gue heran kok harga proyek ini 100 miliar ya. Berarti di sini harusnya lebih dong. Kalau lebih kecil lucu ya. Nggak ada yang di-share ya, terus ada pinggir-pinggir ya. Apa harganya berapa, pengadaannya, tendernya, kontraktornya siapa, nggak ada ya. Agak mencurigakan tuh kalau nggak ada. Jurung Budi ada ya, nantilah pembahasan selanjutnya dia. Nah, tinggal itu loh tadi yang macet dal, pelaknya 827 ya. Ini juga isi tipe 90 masih ada segini, masih oke ya. Asal dia nggak ketik-ketik satu aja, bensin. Ini pengerjaan-pengerjaan nggak. Nanti kita cari deh di kalender ada nggak tuh ya, nah, kontraktor siapa ya, harga mereka berapa, terus kontraktornya siapa ya kan. Nanti kita lihat di sini. Kalau di Jurung Budi baru ada betul, ada mukanya ya di situ ya. Nah, entah wali kota, entah apalah, benda tempat ya itu ada di situ jelas. Jadi kalau mau audit jelas. Nah, yang tadi ini belum tahu kita ya, kita belum kelihatan tuh kalau di audit juga, karena nggak dipasang. Apa untuk proyek siapa, kontraktor siapa ya, anggarannya berapa. Gue penasaran juga sih nanti lah kalau misalnya nggak terlalu macet ya, biasanya mungkin dipasang lah, nggak tahu sebelah mana. Dan mengumpet. Ya abis ini gue ngegas lagi teman-teman. Jadi begitu aja sih kondisi jalan ya, progres pekerjaan sih cepet ya, atau gue cepet menjelang. Cuman emang dia mungkin gak setinggi pengerjaan di Jurung Budi baru. Lu tinggi banget Jurung Budi baru. Wah ketilang. Wah ketilang. Mana yang ketilang? Mana yang ketilang? Mana yang ketilang? Ekspedisi ke Timnas dulu. Oke ya, jadi begitu aja teman-teman ya. Waktu ada proyek juga. Progresnya begitu untuk di dan membuat ya, kalenderes. Kebaikan itu udah kelar. Mungkin ada 2 minggu lebih lah ya, 2-3 minggu pekerjaan segitu. Nah yang parah pas kerja di sana tuh, berapa kuasi keberapa gitu, wah itu pasti parah ya. Karena juga tadi masih kan gak begitu parah. Ada sebelah kiri ada traktor segala tadi kan. Ya begitu ya teman-teman ya. Jadi tinggal yang di Jurung Budi baru belum keluar. Ternyata emang lebih lama ya. Karena entah kenapa ya. Emang lebih panjang sih pekerjaan proyek itu di Jurung Budi. Oke, kita mau gas dulu teman-teman. Mau lanjut lagi mau gas atau terlambat juga. Pertama di gas juga ya. Aduh, headset yang mungkin jadi mbak lawan-lawan kiri tuh ke bawah ya. Oke, teman-teman, terima kasih semua yang dengarkan gua dari awal sampai habis ya.
support ya, support terus. Ya, kalau bisa ya. Semoga konten saya bisa memberikan konten yang bermanfaat ya, imajinatif ya, dan lebih mengentertain, lebih bisa mengedukasi untuk kedepannya ya. Bang semua, sehat-sehat selalu, tetap semangat dalam kegiatan kita masing-masing, dalam pekerjaan kita, aktivitas kita, tetap semangat untuk naik ke level selanjutnya. Kalau udah naik, kalau udah sampai atas ya, jangan lupa ajak-ajak yang lain buat naik atas juga ya, biar kita nongkrong sama-sama di rooftop, lebih seru ya daripada nongkrongnya di bawah. Oke, sampai semua, kita ketemu lagi di konten selanjutnya.